Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ketemu lagi di tutorial Kang Lihin. Kali ini saya akan membahas tentang OJS Open Journal System. Ya, bagi teman-teman yang baru belajar tentang Open Journal System, bagaimana itu men-setting tampilan OJS yang teman-teman miliki atau baru install, pantau terus channel saya, kemudian lihat postingan-postingan yang lalu, pasti ada tentang bagaimana mengelola tampilan OJS. Kali ini saya akan berbagi ilmu, yaitu tentang mendesain atau memasang sih, memasang tampilan yang sebelah kanan ada additional menu. Ini bagaimana bisa tampil kayak gini. Nanti di sini ada scriptnya, kemudian ada HTML, nanti disesuaikan dengan kebijakan masing-masing jurnal yang Anda kelola. Oke, langsung saja. Yang pertama, apabila Anda sudah login di OJS masing-masing, di jurnal masing-masing, langsung saja kita masuk ke ini sebagai admin atau jurnal akun, langsung masuk setting di website. Di website kita tunggu. Ya, masih apa namanya, ini udah masuk ke plugin. Terus teman-teman ke bawah lihat namanya custom block manager, klik, terus klik lagi karena jurnal atorik ini sudah ada. Kita hilangkan dulu, pertama edit, kita hilangkan dulu HTML yang ada di jurnal ini. Kita short codenya, kita Ctrl A, terus kita cut, kita masukkan ke blogger, kita masukkan HTML paste di sini biar nggak hilang. Terus kompres, nah dia akan pindah di sini. Terus kemudian yang di sini kita hilangkan. Oke, hilang ya, jadi kita save. Terus kita rel out di sini, pasti akan hilang. Nah, hilang kan? Terus kita akan menampilkan lagi. Nah, kita buka aja sini, klik. Klik edit. Nah, jadi teman-teman harus belajar kode juga di sini. Bisa lewat blogger di mas posting sini. Kalau mau ngedit-ngedit mending lewat sini. Bisa misalnya pengen mengganti warna pada ini, warna-warna ini tulisan ini kan ada warna biru, terus kemudian apa ini? Merah muda, Bapak. Sini semua diganti lewat sini. Tapi teman-teman harus paham namanya ke apa, kode-kode pewarnaan sama garis-garis di sini. Nah, terus kemudian setelah ini selesai, kita Ctrl A, kita cut, kita copy aja bisa, kecil bisa, terus kita masukkan ke sini. Kalau ini tadi kan kode ya, apa HTML, kita sini masukin, jangan langsung paste di sini, tapi kita masuk short code, kita paste. Oke, nah muncullah editorial menunya di sini, terus save, kita tunggu. Nah, save. Kalau sudah kayak gini, kita buka, klik,
ini kan udah nggak ada, jadi sudah saya hilangkan. Saya rel out lagi di sini. Apa yang akan terjadi teman-teman? Ting. Keluar sungguh mudah sekali kan, enak sekali kan. Begitu juga bikin visitor kayak gini, sama aja di sini nanti terus edit keluar. Nah, keluar terus visitornya, statistik bisa adblock, mau nambah lagi bisa di sini. Semua pakai HTML, pelan-pelan banyak HTML, belajar HTML ke YouTube aja. Oke, sekian tutorial OJS Open Journal System bagaimana mendesain Zingkeeper ya, Zingkeeper sebelah kanan sini. Ini nanti biar lebih elegan lagi, lebih enak dipandang tampilan jurnalnya. Oke, sekian tutorial dari Kang Lihin. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe-nya, like, share sebanyak-banyak, banyak-banyak. Ini teman-temannya suruh subscribe biar banyak. Oke, sekian tutorial dari Kang Lihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.